Sekarang kita di sini bikin satu single crochet sebanyak dua kali. Oke, kemudian di sini kita bikin dua single crochet. Kita sambungkan di yang tangan. Nah, ini kita arahkan, terserah mau yang sebelah mana. Ini bisa kiri juga bisa kanan, tinggal dibolak-balik. Asal yang bagiannya ke ini, kalau ada lekukan ke dalam seperti ini bagian yang menghadap ke badan seperti itu. Oke. Ini seperti ini, saya mau gabungkan di sini. Sambungkan seperti ini. Ini kita gabungkan tangannya ini kita bikin dengan satu chain seperti itu. Kemudian ini cuma sebagai ngikat aja ya, jadi itu nggak termasuk stitch nanti. Kemudian kita di sini bikin satu chain dengan warna yang ini, warna kulitnya beige. Kemudian di sini kita tarik. Oke. Kita masukkan di sini di tempat yang sama ini. Itu adalah stitch yang kedua dari hook. Kita bikin satu single crochet. Oke, kita bikin ini satu single crochet di setiap stitch-nya satu. Itu di sekitaran tangannya ini semua. Oke, setelah kita udah 9 kali bikin single crochet di seputaran ini, kemudian kita langsung sambung ke warna yang merah. Langsung kita ke next stitch-nya yang di badan. Di sini sudah terisi, jadi kita ke next stitch-nya itu di sini. Oke, kita bikin single crochet, kita sambung langsung. Yang ini kita tarik. Kita lanjutin ke next stitch-nya. Oke, cara nyambung baju badannya itu kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal ngikutin apa aja yang tertulis di pattern. Oke guys, ini setelah kita sampai ini, saya udah sampai round yang ke-19. Jadi ada perubahan warna di situ, di bagian dalamnya ini rada berantakan karena ada perubahan warna. Terus kemudian ini kita mulai ikat ya satu sama lain. Jadi kita bikin seperti ini. Oke, sekarang kita gabungkan. Nah, di sini mulai kita ganti semuanya ini ke warna warna kulitnya, jadi ke warna beige-nya. Berarti yang di terakhir ini, setelah kita bikin 3 single crochet. Nah, ini sekarang kita sudah mau ke arah tangan. Di tangan ini kita mulai langsung, di sini kita langsung aja pakai yang warna krem. Kita single crochet, kita langsung loncatin ini. Kita single crochet. Dengan warna krem, karena ini kan memang bawahnya udah warna krem ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ganti antara merah dan kremnya. Oke, jadi caranya seperti ini, tinggal ngikutin aja ya guys. Untuk bikin bagian bawahannya, itu pertama kita mulainya itu sisahin lumayan panjang ya ini benangnya, benang ekornya. Jadi kira-kira saya ambil sekitar 20 sentian gitu, terus baru saya mulai bikin
bikin slip note. Oke, setelah kita bikin slip note di sini, kita mulai buat 32 chain. 1 2 Ini setelah kita bikin 32 chain, kemudian kita masukkan, kita bikin single crochet mulai dari stitch yang kedua. Saya pakai di bumps. Tapi kalau kalian enggak mau di bumps juga enggak masalah ya. Oke, saya mulai bikin satu single crochet di setiap stitch-nya. Kemudian setelah kita udah nyampe di terakhir sini, ini kemudian kita gunting ya. Kita gunting benangnya, nggak usah terlalu panjang, kira-kira segitu. Kemudian kita mulai dari turning chain di awal ini. Jadi posisi ini, posisinya ini kita nggak balik, kita nggak putar balik. Jadi yang di depan tetap berada di depan. Oke, ini di sini kita ambil benang yang baru lagi. Kita mulai bikin, kita mulai bikin di sini satu chain. Oke, terus kita masukkan di stitch yang kedua dari hook. Jadi satu, ini yang kedua, itu tempat yang sama waktu kita masukin untuk buat chainnya. Oke, terus kemudian kita lanjut aja bikin satu single crochet di setiap stitchnya. Oke, ini saya udah nyampe di ujung seperti ini. Nah, kita di sini nggak usah bikin chain ya. Jadi ini cuma tinggal kita gunting secukupnya, nggak usah terlalu panjang. Kita lepas seperti itu. Oke, ini kita lakukan tadi sama seperti yang sebelumnya. Terus sekarang kita ulang lagi dari awal sini. Oke, kita buat ini terus sampai totalnya kita dapetin ada 4. Oke, ini setelah kita udah bikin di sini ada 4 row. Kemudian kita buat lagi. Ini sekarang kita sambung antara sini dengan yang ujung sini. Jadi kita masukkan jarum hook kita di sini di turning chain-nya. Oke, kemudian kita tarik ini loops-nya. Jadi yang di keempat ini kita nggak usah gunting benangnya ya. Jadi kita langsung nyambung untuk yang keempat ini. Oke, kita keluarkan di situ, bikin satu chain. Kemudian di sini kita bikin satu single crochet di mulai dari stitch yang kedua dari hook di sini. Kita bikin satu single crochet. Terus kita bikin lagi satu single crochet sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Kemudian kita decrease. Ikutin apa aja yang di pattern. Nanti setelah nyampai ujung ke sini kita ketemu lagi. Oke, guys, ini sekarang setelah kita sambung seperti ini, kita ikutin apa yang di pattern tadi, ada decrease di kiri dan bagian kanannya. Kemudian di sini kita mulai, ini terserah kalau kita mau slip stitch, kita slip stitch aja di sini di turning chain, kita slip stitch. Terus kita bikin satu chain dan memulai round berikutnya. Tapi bisa juga kita kalau nggak mau pakai slip stitch, kita bisa langsung seperti saya nggak pakai slip stitch, saya langsung ke atasnya sini. Saya bikin seperti biasa satu single crochetnya. Tapi kalau kita bikin terus seperti ini, jangan lupa kita kasih, ini kan sudah kita, saya sudah bikin dua single crochet, berarti kita kasih tanda juga di situ, di stitch yang ke yang pertama kita buat. Ini kan ada dua ya, jadi di sini. Oke, tinggal kita lanjut aja di pattern berikutnya.
Setelah kita sampai di round yang ke-10 di sini, oke, kita berhenti sebentar. Ini kita pindahkan ke sini. Terus kita mulai coba pasangkan ke badannya. Jadi mulai dari round 10 dan seterusnya itu kita buatnya waktu ada di badannya. Jadi ini kita coba masukkan satu-satu kakinya karena dia sempit. Ini sudah terpasang. Ini bagian belakang, bagian yang pecah seperti ini itu kita taruh di bagian bokong sini. Jadi ini nanti di bagian badannya ada di round yang ketiga, kita lekat tempelin di situ. Antara 3 dan 4 ya. Di sini. Oke, sekarang ini kita sambung. Nah, ini tadi kan ada benang-benang sisa. Yang benang yang panjang yang dari row pertama tadi ini kita tinggal jahitkan. Jadi ini kita jahit keliling, kita benar-benar mampatin supaya nggak kelihatan garisnya, jadi seolah-olah dia nyambung. Terus yang lain-lainnya ini kita ikatkan di setiap roundnya. Jadi kalau ada dari round yang pertama, ini round yang pertama kan buat nyambung ke body. Yang kedua ini dimasukkan juga di row yang kedua, yang ketiga juga dimasukkan di row yang ketiga dan seterusnya. Jadi ini kita sambung dulu. Setelah kita sambung ini, kita lanjut bikin yang bagian bawahnya itu. Jadi untuk bikinnya bagian bawahnya ini, kita bikin waktu sudah terpasang di body. Oke guys, ini sudah kita pasang. Jadi udah kita sambung depan dan belakang. Sekarang kita mulai buat mermaid tailnya di sini langsung. Jadi nanti ada banyak increase yang kita buat, ikutin aja apa yang ada tertulis di pattern. Oke guys, ini sudah saya bikin di sini sampai dari sini kan, dari atas ini sampai ke bawah ini ada 24 round. Itu panjangnya segitu. Tapi kalau kalian mau lebih panjang bisa ditambah lagi ya. Ini 24 aja. Terus nanti yang di terakhir itu kita tinggal slip stitch seperti ini. Oke, ini sekarang udah jadi bentuk bajunya. Sekarang kita mau masangin kepalanya ke situ.